Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bereksperimen di Busit. Ini adalah video lanjutan kedua ya. Ini kita bereksperimen menggunakan bus ori. Apakah bisa masuk jalan tol itu gratis? Kita coba ya. Walaupun nanti ada kadang gagal, ada juga yang berhasil, tetapi ini kita anggap happy-happyan saja ya, biar kita nggak penasaran lagi, supaya ya buat hiburan aja gitu ya. Dan kita langsung aja, kita ke mode layup dulu ya. Yang pertama kita langsung ke Malang menuju ke Surabaya. Oke, di sini loading map kita skip saja ya. Dan di sini kita sudah sampai di jalan tol Malang. Ini di gerbang tolnya tepatnya. Dan ini kendaraan kita sudah standby di sini. Juga kita sudah siap-siap ya sama Mas Bayu. Oke, langsung aja kita akan eksperimen ya. Kita mulai. Yuk. Kita masuk ke dalam busnya dulu ya. Oke, kita masuk. Sudah masuk di sini. Kita mundurkan. Apakah masih membayar ataukah langsung dibukakan? Kita cek ya. Kita mundur, hati-hati. Pokoknya nanti kalau ada notif dari layar berarti masih membayar ya. Oh, di sini masih membayar ya untuk tolnya. Jadi tidak gratis. Oh, berarti gagal ya untuk bagian busori. Jadi sama saja, walaupun maju atau mundur itu ini masih sama ya, masih membayar gitu untuk jalan tolnya. Dan setelah ini kita akan mencoba mode yang kedua, adalah mode narik ya. Kita coba mode narik pokoknya setelah ini. Dan langsung aja kita akan ke mode narik. Pokoknya kita langsung coba ya. Entah nanti berhasil atau enggaknya, kita juga coba-coba. Namanya mencoba, tidak salah ya. Kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah di mode narik sekarang. Di sini sudah ada 4 penumpang ya, terlihat di indikator itu. Ada 4 penumpang, 63 liter bensin. Dan kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Kita coba mundur ya. Kita coba mundur. Apakah bisa? Kita cek ya. Kalau bisa berarti enak ya. Kita tinggal mundur itu, gak usah bayar jalan tol. Kita cek, kita coba ya. Oh, ternyata masih teman-teman. Berarti untuk tutorial atau eksperimen pada kesempatan kali itu kita anggap gagal ya. Jadi kurang beruntung gitu. Kalau eksperimen yang pertama itu berhasil ya kayaknya, menggunakan mod. Tapi entah kalian coba apakah berhasil atau enggak. Nanti untuk percobaannya silahkan tulis di kolom deskripsi ya mas ya, di kolom komentar. Ya, ini kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kita putarkan dulu untuk busnya ini ya. Ya, jadi untuk kesimpulannya di sini gagal ya untuk eksperimen pertama dan kedua. Walaupun pertama itu sempat berhasil, tetapi sepertinya itu sudah diakumulasi ke dalam pembayaran cash ya, kan iklan. Jadi waktu itu uang di Busit saya itu berkurang, jadi mungkin di situ. Dan jika kalian ingin gratis itu mungkin alternatifnya yang itu ya, iklan. Jadi kalian harus menonton iklan. Itu jadi alternatif untuk gratisannya. Tapi nggak apa-apa, kita eksperimen. Apa salahnya eksperimen? Nggak ada, jadi kita ya coba-coba gitu ya. Dan di sini untuk jalan bagian ini ya, pinggirannya ini terlalu sempit ya di sini. Jalur yang pinggir ini bagian kiri ini namanya apa ya? C
jalur evakuasi ya kayaknya. Apa tahu apa ya? Ya pokoknya ini yang pinggir ini kurang lebar ya ini. Ini bus aja masih setengahnya. Ini bus ori ya, bukan yang mod. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buset Mania.